Drop it. Mantap. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti Kejora, yang mana salah satunya nih kabar dari lagu Bunda Lesti ya sahabat Leslar yang masuk dalam lagu terfavorit versi ini ya sahabat. Dan juga nih ada kabar terbaru dari Abang L yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan ya. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di sore kali ini. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita sore kali ini, kabar pertama datangnya dari AMI Award nih sahabat Leslar, yang mana dalam unggahannya ini terkait AMI Award ya. Di unggahan AMI Award ini mengatakan terakhir bisa dihadiri banyak penonton di AMI 2019, seru banget. AMI 2022 semoga bisa seperti itu lagi nih ya, kangen suasana di AMI Award tahun 2019 ya. Dan langsung dibanjiri komentar nih di unggahan AMI Award ini, yang mana di sini mengatakan semoga dan bismillah Lesti Kejora masuk nominasi dan menang, amin. Ada juga komentar lain juga mengatakan hal yang sama, di sini mengatakan semoga Lesti Kejora masuk nominasi dan menang, bismillah ya Lesti Kejora bisa masuk nominasi ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya ya sahabat Leslar, di mana kita lihat unggahan dari story-nya Rizky Billar nih, yang mana dalam story-nya tuh ada Koko Rudy Salim nih sahabat Leslar. Masya Allah, pokoknya meeting dan meeting ya, sukses dan juga semoga dilancarkan nih bisnisnya Papa Billar serta Koko Rudy Salim ya. Dan kita lihat nih unggahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora nih bersama MS Glow Beauty ya sahabat Leslar, di mana dalam unggahan Bunda Lesti ini mengatakan selamat MS Glow Beauty atas launching fitur konsultasi dokter dalam MS Glow Beauty Tools App. Ini bakal jadi solusi buat kalian kaum mager, sekarang bisa konsultasi langsung sama dokter kecantikan lewat handphone dimanapun dan kapanpun. Jadi bisa menganalisa kulit wajah kamu dan dapat produk sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Masya Allah, Bunda Les makin kinclong nih ya. Tentunya nih di unggahan Bunda Lesti ada juragan 99 ya, yang mengatakan MS Glow Skincare berteknologi. Terima kasih sudah datang Dede. Komentar juga datang dari Ricardo mengatakan makin glowing si dedek katanya ya. Masya Allah, makin cantik banget Bunda Les ya, makin fresh tentunya ya. Dan kita lihat unggahan dari story-nya Bunda Lesti Kejora ya sahabat Leslar, yang mana dalam unggahannya ini terkait bersama MS Glow nih sahabat Leslar. Sekarang di aplikasi MS Glow Beauty ada fitur Face Skin Analyzer, jadi kita bisa tahu masalah kulitnya apa dan butuh produknya yang mana, dan kalian bisa langsung konsultasi sama dokternya langsung. Masya Allah, meskipun lagi ngiklan tapi ini satu vitamin dari Bunda Lesti ya sahabat. Dan kita lihat nih unggahan dari Instastory Bang Lintar nih sahabat Leslar, yang mana di sini Bang Lintar ngajak ngobrol si Abang L, yang mana di sini Bang Lintar mengatakan bahwa
Pak Bos mah mau nyopir katanya ya. Janganlah Pak Bos mah, duduk aja di belakang. Duduk yang manis. Masya Allah, si abang makin ganteng ya. Di unggahan tersebut banjir komentar mengatakan, ehem ehem, Bang Elmah tinggal duduk manis aja, banyak yang nyopirin. Ada juga komentar mengatakan, gak sabar pengen lihat Abang El lari-larian dikejar sama Lintar, Kamung, Bagas, Oji dan juga Boril. Masya Allah, pastinya makin lucu ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat Leslar, dimana kita lihat unggahan dari Bang Akbar Ali mengunggah postingannya nih Mama Kejora dan juga Ayah Kejora dan mengatakan, Alhamdulillah Tete at Mama Kejora, tambah usia tambah berkah, tetap bersyukur, maafkan adikmu ini yang selalu ngariwehkeun, tulis Bang Akbar Ali di unggahan Mama Kejora nih sahabat Leslar. Masya Allah, makin cantik dan makin ganteng si Enin dan si Aki ya. Di unggahan ini ada komentar mengatakan, duaan semoga sehat panjang umur, amin ya Allah Mama Kejora dan juga Ayah Kejora ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Leslar Entertainment nih soal vlog Leslar di Paris, di mana dalam unggahan LE ini mengatakan, ini nih vlog liburan yang kalian tunggu-tunggu, ya udah yuk langsung nonton vlog mereka waktu nonton Liga Champion di Paris. Gimana euforianya, katanya ampe bikin Bilar terharu, yuk dinonton katanya ya, yuk nonton nih. Yang belum nonton buruan cus pada nonton ya vlog terbaru dari Bunda Lesti dan Papa Bilar nih saat nonton Liga Champion di Paris ya sahabat. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat Leslar, dimana kita lihat unggahan dari Trident.id nih soal top video YouTube 3D Entertainment nih edisi Juni 2022 ya sahabat Leslar. Dimana kita lihat nih ada lagu Bunda Lesti nih sahabat Leslar, lagu Bawa Aku ke Penghulu, dan juga ada lagu Lesti Kejora Tirani ya sahabat Leslar, serta lagu Lentera Lesti Kejora, lagu Kulepas Dengan Ikhlas, dan juga ada lagu Lebih Dari Selamanya Lesti dan juga Vildan, dan lagu Takdir Cinta Lesti Kejora dan juga Rizky Billar. Itulah 6 lagu Lesti Kejora nih ya, lagu terfavorit versi 3D Entertainment nih sahabat Leslar, luar biasa ya sahabat Leslar. Yuk tonton musik videonya Takdir Cinta dan juga lagu Lesti lainnya ya di YouTube-nya 3D Entertainment. Lagi mama apa bang? Gimana bang rasanya bang? Mohon maaf kameranya di sini bang. Mohon maaf kamera sini. Mantap. Wow. Oke, tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Terima kasih untuk sahabat Leslar yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.